Jadi tenang. Halo semuanya, selamat datang di my YouTube channel. Di video kali ini saya mau sedikit review. Dan saya habis dapat sepatu, dapat velg pas malam tahun baru. Saya ucapkan juga untuk teman-teman selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, dimudahkan karir, dan yang belum masih jomblo segera ditemukan pasangannya, dan juga yang belum dapat momongan segera diberikan momongan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dulu sebelum buat video. Ini video awal, video pertama di tahun 2022. Oke. Ini saya nge-reviewnya pas bangun tidur ini. Jadi semangatnya mau nge-review sepatu loh. Langsung bangun tidur langsung nge-review. Iya. Oke, langsung aja topiknya di pelek atau di sepatu baru ini. Jadi saya baru dapat pelek, iya nggak baru sih, second, bekas pemilik sebelumnya itu pakai kijang super yang long atau soft lah ya pak. Pakai pelek ini dijual karena pemilik sebelumnya mau ganti sepatu. Untuk profil peleknya, ini profil pelek kering 18. Memang rencana saya sudah lama sih mau cari sepatu buat si Kiko, karena saat ini si Kiko pakai sepatu masih kaleng-kalengan. Oh my god. Nah, kebetulan ada yang jual dan cocok sama harga dan modelnya, ya wis saya angkut. Ini profil peleknya ring 18. Duh, profilnya ring 18, PCD-nya itu lubang 4x100, 4x115, jadi bisa dipasang di brio yang 4x100 tahu saya. Terus yang 114 itu bisa dipasang di jang, jadi double PCD. ET-nya di pelek ini tuh ET-nya ET30. Jadi pelek ini kalau dipasang di misal cuman di kijang itu hampir rata sama fender, jadi enggak celong tuh ya. Celong sih, tapi celongnya enggak begitu banyak, ini enggak begitu dalam lah celongnya. Terus untuk motifnya seperti ini, kayak itu loh, kayak jaring laba-laba. Kalau di Mercy itu ada juga yang motifnya seperti ini, orang bilang itu kuku macan. Nah, kalau ini kayak jaring laba-laba. Ini ada tutup dropnya, tutup bautnya. Ini logonya seperti ini, singa boyong. Ini namanya peleknya itu, kalau di peleknya ini ada namanya tulisannya Lavinar. Saya lihat luar biasa kenal nih. Nah, ini balik. Nah, Lavinar peleknya mereknya Lavinar, namanya logonya mungkin seperti ini macan. Cukup lebar karena ini ringnya ring 18.
Terus ET-nya ET30, jadi ini enggak begitu celong untuk saya bilang. Ini enggak cuman sekitar berapa ini ya? 5 cm lah segini, kurang lebih 5 cm, 4 cm celongnya. Ini double BCD, lubang 4 atau 8 lubang yang 4 x 100 sama 4 x 114. Tutupnya seperti ini, saya pasang ini. Jadi nanti saya kasih video sinematiknya aja, belt-beltnya seperti ini. Ombur ini lebar ya, karena ini 18 ya. Terus untuk profil ban, tadi yang profil pelek udah 15, lebar 8, besi di 114 104 kali 100. Terus untuk ban, ini ban akseleran ukuran 225 per 45. Ini untuk yang belakang, yang belakang itu akseleran 225 per 45. Terus yang depan ini, ini pakai pelek Yokohama, Yokohama ring 18, lebar 215 per 45. Jadi yang depan itu pakai 215 per 45, yang belakang pakai 225 per 5. 225 per 45, ya anggap aja bonus karena peleknya pelek apa. Jadi intinya kalau beli bekas, pelek bekas itu ban itu ya ketemunya bonus. Kalau misal dapet yang masih tebel ya alhamdulillah, kalau dapet yang masih tipis atau udah lama udah minta ganti, yuk ganti. Kebetulan ini peleknya masih 50%, lumayan lah, masih bisa buat kota-kota, buat jalan sekitar 50%. Yang belakang mungkin malah 60%, 70%. Yang depan yang agak tipis udah sekitar 50%, tapi masih layak buat jalan. Anyway, banyak untuk bonus, jadi tinggal beli pelek langsung pasang di mobil. Untuk ban kan gampang, kalau bannya masih layak jalan ya lumayan lah, masih buat bisa jalan. Ini udah berapa menit ya, 7 menit. Yaudah, untuk review singkat pelek yang baru saya dapatkan, untuk pemasangannya nanti saya videokan di video selanjutnya. Ini karena PCD-nya pas buat pijam 4 kali 114, jadi nggak perlu pakai adaptor kayak yang pelek-pelek Mercy yang temen-temen pakai. Pijam-pijam yang lain kan banyak yang pakai Mercy itu, kalau enggak dibubut bautnya, tromolnya yo, itu pasang adaptor. Karena di pelek Mercy itu bautnya 5, sedangkan yang pijam itu bautnya aslinya 4. Kebanyakan memang rata-rata anak kijang itu, teman-teman kijang itu pakainya pelek Mercy, karena ya model-modelnya memang bagus ya, modelnya yang lebar-lebar seperti ini, bukan yang kayak jari-jari itu loh. Kalau pelek jari-jari menurut saya kurang bagus ya, kurang manis ya. Itu tergantung selera sih, selera masing-masing. Tapi kebanyakan kalau anak kijang pakainya pelek yang seperti ini, lebar palangnya, bukan yang jari-jari. Ini untuk pemasangannya saya videokan di video selanjutnya aja, untuk si Kiko seperti apa hasilnya atau penampakannya. Simak di video selanjutnya. Untuk video kali ini, review singkatnya sampai di sini aja. Terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.